Halo, jumpa kembali dengan saya channel. Oke, sobat, jumpa dan jumpa kembali. Kita akan memprediksi kendaraan yang ngobos ya. Ini contohnya kendaraan yang ngobos ya. Nanti ciri-ciri untuk kendaraan yang ring shakernya aus atau tidak bertenaga. Jadi kita melihat dari uap mesin yang keluar asap seperti ini contohnya. Nah, ini tanda-tandanya mesin diesel yang sudah ngobos. Tidak diesel saja, juga bensin seperti ini biasanya keluar asap lewat pernapasan mesin. Nah, kalau untuk L300 kita melihatnya dari pengukur oli ya, sudah terlihat karena uapnya terisap lagi. Jadi kalau kita bongkar atau kita buka ditutupnya tidak terlihat. Nah, seperti ini kondisinya sudah parah sekali. Jadi kita mau betulin untuk kalibrasi bos pom tidak bisa karena untuk kondisi mesin sudah ngobos. Jadi suaranya juga sudah kasar ya, dan temperatur panas. Dan ini untuk cold diesel sama juga ciri-cirinya keluar asap lewat pernapasan ya, yang ada di deck lamp atas sampai nyemburkan asap seperti ini. Ini juga tidak bisa dikalibrasi bos pom kalau ingin bertenaga. Jadi kita harus bongkar mesinnya, kita turunkan paling tidak untuk liner, ring shaker, juga piston ini pasti sudah rusak. Demikian untuk ciri-ciri mobil diesel yang sudah ngobos. Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sempat menonton tayangan kami, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe supaya tahu perkembangan video kami yang akan datang. Terima kasih. Salam otomotif.